main game. Nih, biasanya ya, bawa unta kan dinaikin. Yeah. Ini malah untanya yang naik. Ini bukan unta. Apa ini? Ini kodok. Tolong, Kak. Anda lagi sedih. Sedih ke sedih. Harus, Mbak. Datang Dora lagi. Dora, bukan Dora. Bukan Dora, ini Naruto. Kenapa? Anda kena tilang. Kok? Tilang. Anda sedih kena tilang. Semua udah anak bawa, STNK anak bawa, SIM anak bawa, helm anak bawa. Kok bisa ditilang? Anak gak bawa motor. Ya pasti ditilang. Polisi nilang Anda karena kasihan. Bayangin aja Anda pakai helm terus begini sendiri. Gak ditilang, polisinya kasihan. Tapi Anda bawa helm? Ya bawa helm gak bawa motor. Coba, polisi dari kejauhan lihat Anda pakai helm terus begini. Coba. Siapa yang gak kasihan? Anda mesti bagaimana? Ya urusan sih itu. Ya mesti bawa motor kalau pakai helm. Ada motor gak ada. Emang dari mana motor? Kok bisa nyasar kemari? Ada dari Pancoran. Oh, Pancoran. Ada cari-cari. Anda pengen datang ke acara ini sahur. Oh. Yeah. Emang masih apa jalannya kemari? Sendiri. Enggak nyasar. Enggak. Lewat mana tadi? Pancoran. Anda turun. Dari Pancoran kemana? Anda turun, Anda putar. Ke Tebet. Anda putar ke Tebet. Dari Tebet ke studio Kuwait dulu. Kuwait dulu putar lagi. Lagi Anda putar lagi. Dari studio Kuwait syuting dulu enggak? Nah, enggak. Bukan dong. Oh. Anda putar. Anda putar. Ya. Belok kiri, belok kiri. Ketemu Dewi kita enggak? Enggak. Terus? Belok kiri lagi. Ada Pak Edi di situ? Nggak ada juga. Ada. Terus belok kiri? Anda nyari siapa sebenarnya? Ah, baik, baik, baik. Tapi Wan muter-muter waktu itu. Muter-muter, Anda pusing. Pusing, ketemu? Nggak ada. Tapi bisa kemari? Anda pakai JPR. Oh. Ya udah di sini aja dulu. Ada ngasuh dulu. Iya, istirahat dulu sini. Duduk-duduk. Eh, kenalin, Wan. Ada kenalin nih. Nanas, ada Kim. Enggak boleh nyentuh. Wan, apa ini? Mukanya dulu begini banget ya? Lihat nih. Siapa? Nih, lihat nih. Tuh. Ini SIM dulu. Itu Anda dulu waktu TK. Waktu TK udah punya SIM. Hebat banget, beda sama di sini ya. Anda boleh duduk. Oh, boleh duduk-duduk ngobrol-ngobrol di sini. Minum, kasih minum. Enggak usah. Kenapa? Anda lagi sahur. Boleh dong. Sahur boleh minum. Biasanya kalau datang kemari kalau bulan puasa suka jualan. Anda lagi bawa dagangan, kebetulan ada ini. Ah, yaudah, kenapa ya, ini orang? Dia lagi happy. Lucu kali lihat Tuan. Anda bawa dagangan. Dagangan apa? Dari jauh Anda bawa dagangan kemari, Anda mau jual. Jual. Aduh ini perempuan, anak kawinin juga lama-lama ini. Tanya jualan apa? Iya jualan apa nih Wan? Wan total kayaknya banget ya Wan ya? Anak iya, ketiga soalnya. Anak Anda nonton ini. Bapak cari duit begini Bapak nih. Apa-apa masih mending segini, yang lain mau hitam semua. Anda bawa ini. Anda bawa apa ya? Isinya apa? Bawa masalah. Anda bawa buku. Weh. Wow, buku. Belajar ikhlas. Wih. Bagus dong. Kita harus ikhlas. Bagus, bagus. Ini harganya berapa per lembar? Masa jual per lembar? Anda jual enggak per lembar. Anda jual per niat. Niat beli apa gimana? Anda bikin sendiri. Oh. Pan Kodir. Kreatif ya. Anda bawa ini kue balok. Wow, ini kue khas mana ini? Khas mana? Ini enak.
enak. Kue balok digigit nggak bakal patah. Keras. Giginya yang patah. Ada apa lagi? Apa lagi? Ada apa lagi, Wan? Banyak. Kalau itu mah berarti balok kayu itu bukan kue, Wan. Hah? Bukan kue itu balok kayu itu. Kue. Tapi kayak kayu. Ente bilang kue juga dia nggak marah. Itu mah. Wah, itu punya saya. Hati-hati loh. Ini buat kita kalau tidur dibangunin, tidur. Kalau dibangunin, tidur. Enggak boleh ketawa, Wan. Enggak ketawa. Serius. Ane serius. Iya. Ini buat kalau tidur dibangunin, tidur. Tidur dibangunin, tidur. Ya. Wan, gimana? Wan, di Timur Tengah sekolah enggak sih? Kalau dibangunin, di mana-mana bangun. Awalnya tidur dulu, yeah. Bangun, lihat ini tidur lagi. Wan nggak tahu, ini kalung ya, ini kalung itu ada sesuatunya di sini. Ah. Ini bisa-bisa nyanyi padang pasir biasanya. coba. Padang pasir, betul. Orang ngerep. Padang pasir, orang ngerep. Bulu ana copot. Kapan jogetnya? Dalam hati. Tapi biasanya kalau pakai kalung itu gak biasanya gitu. Ngerap kok, Wan, enggak? Ana udah ada kekuatan. Oh, ada penangkalnya. Penangkal. Enggak bisa. Coba Hesti, kalau Hesti yang pakai enggak? Udah bisa juga. Kemarin tuh udah dicobain, enggak pernah berhasil. Akbar sembunyi. Akbar sembunyi. Akbar GR, Gay. Besar. Aduh. Aku tolongin, mana di jambak. Keluar itu, ambil kalungnya. Itu kalung udah sembuh, udah gak ngaruh lagi. Udah gak ada pengaruhnya. Ya, waktu itu pernah aku cobain, itu udah gak ada pengaruhnya sama sekali. Berarti kalau begitu simpen. Beneran, cobain deh.